Ya, selamat datang di channel Asli Urang Banua. Kali ini saya akan mereview atau unboxing HP yang unik berbentuk granat. Berpandangan langsung saja kita buka. Di sini saya memesan HP melalui internet. Ya, HP Prince PC 333. Ini menggunakan baterainya lebih besar gitu. Nah, ini dia kecilnya. Menggunakan kartu 3 SIM, yaitu bisa menggunakan SIM GSM itu langsung 3 kartu. Speakernya jenis kelas super loud speaker nih. Jaringannya 2G. Nah, resolusinya ini 2,4 inci. Kamera nggak terlalu besar lah, resolusi PGA aja. Ini menggunakan flash ya. Ini bisa membuka video yang berformat MP4, 3GP dan AVI. Juga bisa mendengarkan musik seperti MP3, MIDI, AMR, WAV, AAC. Juga bisa menggunakan micro SD sampai dengan 8 GB. Ini juga bisa digunakan untuk power bank. Ya, ada USB-nya, ada juga earphone jack. Kalau baterainya ini kapasitasnya 6800 mAh. Langsung saja kita buka HP-nya ya. Nah, ini dia. Oh, ini ada peringatan apa ini? Jangan pakai memory card bekas HP Android atau BB. HP Anda akan bisa rusak gitu. Oh, gitu. Ya, langsung saja kita buka. Kita buka dulu di dalam boxnya ini ada apa ya. Oh, ini baterainya 6800 mAh ya. Ini ada charger. Oh, ini ada tutupnya sebelah kanan ini. Kalau ini, oh, ini kabel USB-nya ini biar bisa jadi power bank ya. Nah, coba kita langsung buka HP-nya ya. Lumayan unik ini HP-nya, karena HP ini berbentuk seperti granat atau bom. Nah, ini dia. Ini ada SIM 1, ada SIM 2, ada SIM 3 di sini. Dan sini tempat USB card ini, kartu memori. Kalau ini sinternya lumayan besar ya. Kalau ini big speaker, iya. Speaker. Nah, ini bentuknya. Wah. Ini kamera. Ini dibantu dengan plus plus light-nya gitu. Ada sinternya juga. Langsung saja kita pasang ya. Kita cari memorinya ya. Tuh.
ini. Nah, coba kita pasang ya, coba kita pasang baterai. Gimana ya? Oh, gini. Kita pasang. Wah, ternyata langsung nyala sintarnya ini. Tes. Wow. Ini sintar ini. Wah. Wah, besar ini sintarnya ini. Ya, kita pasang tutupnya. Ya, langsung kita hidupin. Nah, ini ya, ini HP-nya. HP-nya cukup besar, tapi berbentuk ini. Nah, seperti granat. Coba kita hidupin. Oh, ini ada plastiknya ya. Kita lepas dulu plastiknya. Nah, kita bersihin dulu. Kita hidup. Kita hidupkan. Tanggalnya kita atur dulu. Hari ini tanggal 27 bulan Juni 2017. Oke. Jamnya jam 10:30. Itu jam 10:30. Oke. Nah, ini ada 3 SIM. Dan karena saya tidak memasukkan SIM-nya, ya, kurang jelas ya. Ya, coba kita buka. Ini kontaknya, kosong. Ini pesan. Kita memutar audio, awas. Silakan masukkan kartu SD. Oh, ternyata enggak baca kartu SD. Ya, coba kita dengarkan musiknya. Ini dia ya, audio. Wah, nyaring banget ya. Wah, volumenya agak besar gitu. HP apa granat ya? Ini ada sinter. Kita matikan musiknya. Oh,
kita keluarkan. Nah, coba kita memutar radio. Radio. Tunggu dulu. Ini pemutar video dulu. Enggak bisa. Terlalu besar ya volumenya. Ini kamera. Ini kameranya. Kameranya kalau nya pakai sintering yang lebih, ya lebih terang. Kameranya. Ini ada gambar. Coba kita lihat gambarnya. Subscribe. Ya, yeah, jangan lupa subscribe. Ini radio. Coba cari radio saya saluran. Jadi kalau punya HP ini, kalau kita memutar radio ini itu nggak perlu headset lagi, nggak perlu earphone. Terus 2,5 ya, kita berikan saja. Sekianlah, coba kita ini baterai ya, besar banget ya, ya bisa untuk kita gunakan menjadikan power bank. Nah, ini power bank. Ah, ini bunyinya bunyi bom gitu, bunyi granat. Nah, itu bunyinya. Coba kita buka ini. Nah, di sini ada micro USB. Ini buat kita, buat mencharger baterai kita. Dan ini USB agar kita bisa menghubungkan ke HP yang satunya lagi. Kalau ini lubang audio jack, itu buat headset gitu. Coba kita kita coba untuk menjadikan power bank ya, apakah bisa? Saya ambil HP dulu. HP yang satunya dulu. Ya, saya coba charger HP ini. Gunakan HP lens ini. Kita buka, ambil, kita ambil kabel USB-nya, kita colokkan di sini USB. Nah, colokkan. Ya. Coba kita taruh lubangnya di micro USB di HP Samsung ini, apakah bisa mencharger dari ini? Nah, ini bisa. Ternyata pakai tombol tengah ini menjadikan power bank gitu. Nah, ini buktinya kalaunya bisa. Nah, itu jalan chargernya itu. Nah, itu tandanya kan mencas gitu, ngisi baterai gitu. Ini HP canggih, HP unik ya, HP berbentuk granat gitu. Nah, satu HP
bisa untuk charger beberapa HP jika kita nggak punya power bank. Ya, sekian tutorial unboxing dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Satu kali subscribe itu satu kali buat semangat buat saya. Ya. Terima kasih.